paling lucu sa ST iki lho. Tiba ndek nek ndi-ndi ana iki ketemu nek bagian parkir Jati khusus mobil. Iki wong ndi bolo? Wong etan kene. Yo sat yo ngewangi Satgas. Ngewangi ndonga. Oh, ngewangi. Lagi iki. Wong ndi bolo? Ngono. Ndi ta? Lempong? Jen. Hah? Kerjen. Oh, kerjen. Pondok. Tane pondok. Kata-katanya piye ngaji kali ini? Kata-kata. Melempem bolo. Ini bolo yang membedakan di pas ketika Soimah memecahkan rekor jamaah terbanyak. Ini jalan ini bolo di sisi kiri saya ini penuh dengan mobil bolo. Ini memang beda ya. Jadi halo. Malam hari ini kayaknya bukan kalau memecahkan rekornya Saimah ketok enggak belum. Ya, tapi ini sisi kanan saya, ini juga penuh dengan mobil ya. Pautnya kira-kira seberapa banyak ada ya, Bala ya. Dengan pemecah rekor yang sebelumnya 175.000, malam hari ini berapa? Lah nanti terus ya, terusnya berapa kalau belum. Memang perempatan memang ya penuh dengan parkir bolo. Tapi kono mesing akeh motor. Sebentar lagi kita nyampe pusat parkiran baru khusus mobil juga bolo. Ah, iki wonge teko ya ta. Di sini lah bola. Iki mas bis wakah nek kene iki lho. Bae. Piro iki bise? Tahan. Enek 15? Gol beno. Digorongnya 15 wis. Enak 15. Udul. 15 opo ngumpulitan ono. Untung rono kesel balike. Guys, iki lho guys. Yang saya kabarkan bahwa bis besar saja malam hari tadi kan sudah saya konfirmasi sekitar 37 boleh ya. Faktualnya seperti ini. Jadi di jalan masuk ST tadi seperti itu bisa wakai. Ini ditambah faktualnya seperti ini boleh bis. Ini ada dua stop loh. Belakang nak bis aja naik bis deh. Naik bis deh. Like kapasitas mobil kecil-kecil seperti ini biasanya itu sekitar 250 ya. Iya. Karena naik bis yang ngono kuwi kan mangan naik 5 wi bis itu. Iya betul. Wes, saya ingin ngetan di sini belah. Kila, sing tugas nih kene. Yap. Kila gas. Iki mandore. Ini bapak aparat. Lho, enek pak polisi tuh mana kene? Bah, saya mandek di sini neno. Pak. Tanggung dewi. Wah, emang kok nek kene tuh belah. Iya, wes oleh mbak Rondo baru. Iya kata-katanya pak aparat. Kata-katanya. Wah, kok aku dang-dangin lagi? Aman ya? Terus ngidul terus. Iya biar kata-kata. Katanya aman. Terkendali ya? Terkendali. Lancar. Selama ini enggak ada keluhan sing sifatnya keluhan apa-apa ngono enggak enak ya? Enggak ada sifatnya enggak ada. Oh, garang parkirannya ombo. Oh, ngene yo urung tau dan beres. Oh, ngono. Tandur pari soro. Lah apa wis ngipok? Wis. Oh, ngono lah. Wah, ya sampean tok berarti. Oh, Allah. Oh, sampai wong desaku lah ngejak sowan. Anu, kira-kira gara-gara Gus Hitam banyak ngaji ditolak terus. Ora ditolak di sisih ne. Di sisih ne. Urung wayahe. Ya asline kuwi lho sing bener. Heeh. Urung wayahe. Oh, nyatane Jawa Tengah bareng ya ngono, urung udan kok. Heeh. Iki lho bola. Tak dudui sahabat saya. Gila. Iki ndek iki pasane momen-momen besar iki wonge mesti teko dhisik dhewe kaya contone ndek iki Ibu Atikah teko. Iki sing menggondisikan pertama kali nek SD ya wong iki. Pak Babin menggondisikan. Tugas ya, Bas. Oh ngono ya. Ngasih kok. Piye? Wis nemu dong. Piye, Pak? Wis nemu. Panemanemu. Pokoke aman terkendali. Aman terkendali ya? Iya, berkah barokah. Oke, mungkin kesan dan pesan selama tugas di sini ini seperti apa, Bro? Alhamdulillah. Wis masyarakate kabeh grapyak semanak karang gayam. Oh, ngono ya. Makane dari sekian banyak ribu ya toh.
jamaah berbagai corak macam, berbagai pulau-pulau se-Indonesia datang ke sini, enggak ada suara yang aneh-aneh. Betul. Termasuk termasuk kontribusi nih wong iki lho, bolo. Kira pake bola-bola rukun ya aman. Iki gua bola bro, Bos. Dari Polres sekitar 50. 50 ya. Nah, karena antisipasi ada tamu. Ini tamu siapa? Ini tadi tamunya dari putrinya 01. Putrinya 01. Oh, Bapak Anies? Ya. Oh, ngono. Betul. Siapa asmane, Bro? Asmane Mbak sinten, Pak? Enggak tahu. Pera. Mbak Pera. Tapi sudah hadir. Sudah. Oh, ngono. Layak kemarin ikut time Anies mondar mandir nek sing ngono berarti jadwalnya hari ini. Lek Selasa depan. Belum tahu. Kita nunggu. Hafal dulu karena mendadak. Berarti ada kemungkinan 02 juga hadir ya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Aman pokoknya. Pokoknya aman ya? Ya. Wes top. Masalah pilihan terserah ngono ya. Pokok kabeh silakan hadir teko ya. Betul. Pokoknya nomor 1. Silaturahim ya ngalah berkah. Ndik iki sing nomor 3 ya ngalah berkah, nomor 1 saiki ya ngalah berkah, nomor 2 sing urung. Spesial kata-kata hari ini. Enggak ditambahi. Tetap ngalah berkah to. Ngono ya? Iya. Oke, masuk. Kulo guys. Iki Pak Polisi teladan ya iki bola. Iki patut dicontoh iki. Ngene iki enak-enake kelon. Apa YouTube iki? Pencari Surga TV. Tapi aku enggak live kok bola. Engko sampean delok sesuk ah. Engko tak uploade sesuk. Iki enggak ada sinyal. Wis ya kata-kata ra, Pak De. Pokoke kondisip tenang dan aman. Ngono ya. Ora kaya bolamu ki. Pikirane pari. Wong bendina wis ngudani, aja pikir ora udan-udan. Bolaku sih tok. Ngudani ki penak sing kudanan sing ra penak. Ngono ya? Iya no. Kelomah. Iya. Apa anu ni? Pencari Surga TV. Heeh. Pencari Surga TV. Aku mang puas kok. Wawancara karo bule sing diangkat gusi nek endi kae? Wates ya. Aku mau ketemu wawancara sawi ya, tidak. Kamu emang dah. Kita bela ya. Jadi kita malam hari ini bela ya, tak ulangi. Kenapa? Oh, ano? Iya no. Piye. Wah, dan sawi nengelor ngali-ngali. Kata-katanya piye, Pak De? Kata-katanya hari ini penuh pul. Aku menerangkan jati, Pak De. Lo. Pul. Petok Pak Polisi sak bus kok Pak Polisi Pak TNI ding. Pak TNI. Yo sampe yo. Yo. Oke. Kulo guys. Wis salah satu satgas sing dadi sing duriah guys. Kuwi dulure Guse kae. Sing duwe parkiran Sarjati ya wong kuwi, ya ta? Heeh. Sing kapasitasnya sekitar 200 mobil ya wong kuwi bola. Lah iki aparat dadi sekretaris ya. Ya. Oh, sekretaris desa iki. Piye, Bro? Iki dengan adanya UMKM di wilayah Karanggayam ini cara apa ya? Taraf ekonomine masyarakat itu bisa diceritakan, Bro? Untuk masyarakat Karanggayam terutama lingkungannya Gosidam lumayan sekali ekonominya, menambah ekonomi lancar berkah dari Gosidam. Ngono bola ya. Iya. Wis masuk. Amin. Amin. Nek kondang murah-murah nek kene. Iya. Ini termasuk aparat desa itu ikut campur tangan para bola, mulai ikut pengaturan dan lain sebagainya. Ikut. Ikut ya. Iya. Jelas mendampingi terus nih ya. Iya, terutama Pak lurahnya mendampingi sama itu Pak Teguh. Oh, Pak Teguh, Pak Babi. Iya. Aku sering lek karo kae wis sahabatku kayak sering kepethuk nek kopian. Betul. cek-recek di luar makanya tak turu arek apa-apa ya, biasa ta YouTuber. YouTuber paling kreatif iki ya, tekone dhisik dhewe. Mulih kari dhewe. Oh ngerti ta bola? Apa mulih? Heeh. Wong Jumatan ka lho tekone dhisik mulih kari. Heeh, oh ngono. Iya ngono. Oh. Mbok padakne ya berarti. Yo ora di padakne yo cara di imbakne yo kurang lho. Lah oleh piye oleh akeh dhewe ya? Oleh kurang ngerti lho. Tak, awe. Sing duwe kono kene mek kur lo tanu apa ki? Lek karepe awe dhewe kan ngono, nyambut gawe titik oleh. Oke. Ha, iya ora? Karo kae. Kuwi karepe dhewe tapi. Karepe sing ngecat lombok.
teko awang kuwi. Oke, bola ya. Yuk lanjut ya kita yuk. Ayo Pak Bebin. Nggih. Oke. Oke. Jalan ngidul. Heeh, nek lapangan ben tak rotoni engko. Heeh. Oh gitu bola. Malam hari ini rame animonya seperti ini, ternyata apa ada tamu spesial bola. Selain libur. Eh lah bola, hei. Oh ya. Woi, heeh ketok pisan kok kene. Ada tamu spesial putrinya Bapak Anies 01 ngono bola ya. Layak kemarin itu seminggu yang kemarin ya, yang banyak kabar sore hari tim sesnya 01 Amin itu sudah datang nesengonan, tapi kok yang datang kok Bu Ati kok lah ngono lho. Ternyata malam hari ini terjawab sudah. Dan juga kenapa di sore, ya wis mbatin aku sore, kok banyak TNI, kok banyak jenderal, banyak polisi, ini ada apa? Tapi memang A1-nya belum terpecahkan pas ketika sore tadi, bro. Terjawab sudah malam hari ini, tadi wawancara dengan Mas Teguh, Babinsa Karanghayam, yang dari Polresta tadi menerjunkan personel banyak sekali, sekitar 50 ya, 50 personel, ngono bro, emang ya. Oke, kita lanjut keseruan ini area selatan sendiri bola. Jadi kita masih mengutarakan perbedaan pas ketika itu pemecah rekor bola. Ini kanan kiri mobil tok pas ketika itu Soimah datang ke sini bola. Jalan yang saya lewati ini kanan mobil, kiri mobil ya. Pas ketika itu tak kasih judul 175.000 jamaah hadir nih ST bro. Nah, faktualnya semacam itu. Untuk sementara waktu karena ini ada sisi-sisi tertentu yang belum saya sepil, seperti area barat ya, area barat Sengon yang khusus motor ya. Tapi mudah sebenarnya untuk menyimpulkan di sana, mudah karena terlalu sering saya nyepil di area parkiran bro ya. Sementara prediksi saya sekitar 140.000 jamaah yang hadir pada malam hari ini, bro. Oke, gila oke. Ini berarti ya, sudah dekat dengan area Pasar Templek, bro, yang sangat fenomenal. Kalau lungguh ke Pasar Templek, ini sudah dipastikan ya. Jelas lebih dari 120.000, ngono, bro. Terus ditambah ada dua layar baru, ngono, bro. Sak layar ngelebek ya, wis. Ketok moto 5000-an wong ngono bola ya. Lihat kanan kiri jalan. Iki satgase titenono. Iki engko lek enek montormu carry ilang kaya fiction sing carry ndek iki. Ndek iki banyak masukan setelah kejadian fiction carry wonge buwing ora roh lar kidul ndek iki. Nang pundi? Nek kulon kono. Nek kidul. Nek kidul templek. Oh. Gak kene. Iki rada ngidul. Heeh, saning toko lho. Wonge goleke ndak takok, satgase marai. Ngono. Heeh. Nae. Cacah yo dorong nang kono, masa wis bolak-balik ditakoki. Mene goleke fiksen, lha fiksene nyepak. Uangnya bingung bisa. Raro lor gitu. Iki TikToknya mangi tak jelek. TikToknya 1.500.000 yang nonton. Nontonan. Oh, viral macam. Pak niku kulo pak. Dihujat tu sak viral. Tapi ya enek sing mesak nih termasuk. Aku kan tak jak. Bocah kan tak jak keliling tu nih YouTube. Ayo leh numpak motorku. Wes, jadi kayak ketemu mas jam pira ya? Jam 3. Nah, jam 2 pokoknya jam 2 lebih. Jam 2 lebih. Pokoknya aku teko ngomah mas subuh kok kayak. Jan. Piye dhewe ndek kata-kata ra? Gak. Hah? Kayak kata-katane sapa kowe? Iki ketoke sugih iki kata-katane. Lah kata-katane tetap. Kuwi bos hidup we. Indah bersama Sabilu Taubah. Ngono ya? Es. Indah piye? Indah piye, Bro? Segala sesuatu itu iya, pokoknya nikmat lah bersama tapi lu tau apa ya. Pengaruhnya nih rezeki setelah nyatakan sih bro. Rezeki kehidupannya, pokoknya ada apa ya? Ada perubahan. Perubahannya,
pokoknya ngerasane dhewe lah kasarane. Pokoke kuwabe kaya toto ngono ya. Oh, ngono lho, Bro. Sebab aku dhewe ngrasakne semune. Oh, ngono ya. Padahal kan gak enak lor enak po. Iya toh. Tapi kok srewegep ngene iki kan mesti ada sesuatunya. Ucuk-ucuk teko dhewe. Ngono ya? Bah, termasuk rondo. lepatnya segini gak tahu nemu rondo-rondo hilang nih. Ora, Pak. Ora tahu? Gak. Bah, lah kuwe. Piye? Berat. Sing ilang mangga dompet taro HP ya. Tapi mesti balik alek nek ngene. Alhamdulillah. Ya, enek HP. Sing seringi HP, Bang Gan. HP ya. Sering ilang ya. Ya kadang carry lah gak carry piye ngono lho paling kuwe. Asline sing jelas carry. Carry. Kadang lali lek ndek. Pencari surga TV, Bu. Pencari surga. TV. Pencari. Pencari surga TV karo santri ST iki loro iki HP-ne. Sitoke santri ST, sitoke pencari surga TV. Wis delon, Mbok. Loh, kae kok wis selawat. Selawatan, maksudnya pertengahan. Kurung bar, mulai pertengahan. Iki mung enek putrine Pak Anies ya, Mang. Heeh. Oh, ya. Ini apa putrine? Itu bojone ya. Waduh. Omongnya Pak Babin mang lho, Pak Teguh mang lho sing cerita. Pak Teguh. Benar, Pak Teguh kan yo mulai laporan gede. Dhewe biasane pengamanan sing paling dekat karo ST kan Pak Teguh. Sebagai Babin Sakaranggayam, iya ta? Iya. Oke, Bela. Video okay. Kali ini kita skip sampai sini, Bela. Sampai okay. Di tak tambahane dhisik. Saya tak lontong. Tak tekokne pertek lontong. Yo, lanjut dhisik, Pak Di ya. Oke. Kayak ngantuk tau ki. Halo Ibu. Nah, halo. Kita sudah sampai di Pertelontong. Secara faktual nanti seperti apa di sini? Apakah selatan tong menjadi tempat parkir pula? Oh, belok lo. Faktualnya ngene iki. Nek lapangan bisa akeh apa belok? Kadang nggih. Nggih, elep-elep. Oh, sing kadang nggih. Sebelum saya skip sampai di sini, ya toh guys, saya melihat menurut informasi saya tidak akan ke lapangan, belo. Cukup dari informasi Bapak Satgas iki yang mengatakan bahwa nek lapangan bek elep, belo. Bisa bis mini yang akeh biasanya nek lapangan. Kalau belo, secara waktu, lek jamane sok imah kae nek kene bek menungso, belo. Sampai kono ki bek menungso, kono kuwi. Bek menungso. Ya itu ya perbedaan sisi malam hari ini. Memang benar ini kalau dibandingkan dengan malam Selasa biasa, malam hari ini agak meledak belo, akeh ngono ya. Seperti prediksi awal saya, kalau yang biasanya setiap malam Selasa itu 120.000, malam hari ini sekitar 140.000 belo ya. Oke belo, malam hari ini video kali ini kita skip. Nanti kita lanjut pada video selanjutnya di area parkir barat Tono Belo ya. Oke. Okay.